cakap. Banyak cakap. Baik, kemudian dia sebut, adapun bersangatan kenyang, maka hanyasanya dituntut daripada menjauhkannya, menjauhkan bersangatan kenyang kerana beberapa perkara. Kita akan masuk pula berkait dengan anggota perut, iaitu setengah daripada benda yang boleh membinasakan juga bersangatan kenyang. Bersangatan kenyang ni nak istilah macam mana? Kenyang yang melampau-lampau. Tetapi yang dikatakan kenyang yang bersangatan ini adalah kenyang yang bersangatan sehingga melalaikan dia daripada kewajipan-kewajipan agama dan dunia, baru dicela. Tapi kalau dia makan banyak, dia nak kenyang sebab nak dapat tenaga untuk urusan kehidupan dia yang memang memerlukan banyak tenaga, tu tak apa. Dua orang individu, badan lebih kurang sama, berat lebih kurang sama, rupa lebih kurang sama, sama segok sama, lebih kurang sama belakang. Tapi individu A ni hijau buruh kasar, angkat seming, buat tu, angkat benda berat. Individu B ni duduk dalam pejabat, bukan buat kerja berat, sekadar cat sign check berapa, 2.6 bilion contoh. Ada 2.6 bilion ni kira derma lah, dia kata kira derma. Jadi A dan B, walau dari segi saiz badan tu lebih kurang sama, tetapi A dia memerlukan lebih banyak tenaga sebab aktiviti seharian dia yang lebih berat, lebih memerlukan tenaga. Maka makan dia pun banyak daripada hak B. Itu tak apa tu. Pasal apa? Sebab ada keperluan. Yang kata bersangatan kenyang kat sini, dia makan tu terlampau kenyang sehingga melalaikan kewajipan agama. Golik orang makan banyak bila terlampau kenyang, badan jadi penat, jadi letih, mata jadi mengantuk. Bila mengantuk, tidur. Bila tidur, takut sampai terabar waktu semayang. Siapa tak semayang? Saya pun kan tak setuju makan steamboat, sebab saya pun makan steamboat. Kalau ada orang nak belanja saya steamboat, saya alu-alukan. Ahlan wa sahlan. Ramadan tahun depan kita buat buka iftar steamboat pula. Hari tu kambing ni kita buat steamboat pula. Cuma dia makan steamboat, dia pergi keluar makan lepas maghrib. Memanglah dekat kedai restoran ada surat, tapi dia bukan kaki sembahyang kat surat. Orang yang bukan kaki sembahyang ni tak kira surat masjid berlambut tepi jalan dan tak sembahyang, tak sembahyang juga. Betul ke tidak? Orang yang kaki sembahyang, masjid tak ada, dia boleh sembahyang. Pasal sembahyang tak mesti masjid. Atas jalan boleh sembahyang, atas pasir boleh sembahyang, asal tempat tu bersih je. Dia pergi sembahyang makan lepas. Gak jenis makan steamboat ni, steamboat dia kira harga pakej kan? Berapa ringgit? RM40, 90 sen satu kepala. Makanlah, nak makan apa pun pilihlah. Jangan membazir. Membazir denda. Saya tahulah sebab saya biasa masuk. Ha, dia makan, makan, makan enggak. Dia fikir, oh aku bayar RM40 ni, kalau makan sikit ni rugi. Memang betul lah dah dia bayar banyak. Tapi makan, 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 kenyang. Balik di atas kereta, on the way balik tertidur atas kereta, duduk peroh, peroh, kenyang sangat. Balik rumah dengan mata mengatuk, tidur tak semayang. Atuh dikeji. Pasal apa? Kenyang sangat, bukan bukan larangan makan. Lama ustaz kuliah apa malam ni? Larangan makan steamboat, dia kata. Bukan larangan makan steamboat. Bersangatan kenyang ni yang sampai melalaikan kewajipan agama ni. Siapa tak semayang, siapa cuai, banyak benda lah. Maka dia sebut sini, yang yang kata ditegah bersangatan kenyang ada beberapa sebab. Sebab yang pertama dia kata, kerana bahawasanya banyak makan itu sebab bagi keras hati. Orang yang selalu dalam keadaan perut dia kenyang, biasanya orang yang macam ini sukar dan payah untuk dia menangis kerana ingat pada Allah. Pasal apa? Sebab dia senantiasa duduk dalam keadaan perut kenyang. Bila perut kenyang, hati akan menjadi keras. Bila hati keras, dia akan payah nak menangis. Saya tengok satu video, dan dulu saya pun biasa juga ceramah. Kalau masuk di sekolah rendah, masuk di sekolah menengah,
Kadang saya ceramah saya guna PowerPoint, saya tayangkan video nak tarik perhatian. Sebab kadang-kadang dia tak boleh dengan satu hala je, break sekejap, pasang video, orang tengok video. Saya tengok ada satu video, orang interview seorang budak perempuan yang usia baru usia belasan tahun di bumi Palestin. Budak kecil lagi. Tak. Budak kecil itu bercakap mewakili budak-budak kecil lain di Palestin, bercakap dengan nada penuh semangat. Dia kata, saya bercakap mewakili budak-budak Palestin. Sekarang perasaan saya adalah perasaan gembira, perasaan kemenangan. Kerana kami adalah orang yang berani tampil ke hadapan. Kamu semua Zionis, orang-orang yang pengecut, tikus yang takut. Kamu hanya berani merampas tanah kami. Kamu hanya berani membunuh perempuan-perempuan kami, membunuh panglima-panglima pahlawan kami, tapi kamu takut berdepan dengan kami. Dia sebut, dia kata, demi Allah, sampai masa satu hari kami akan pijak mayat kamu, dan kami akan buat itu bukan di sini tetapi di dalam Masjidil Aqsa. Tuan-tuan tengok video ucapan dia cara penuh, tuan-tuan meremang bulu rama. Tu lahir daripada budak kecil. Isu yang diutarakan adalah isu yang berkait dengan umat sejagat. Mana-mana orang yang beriman, yang ada iman dalam hati dia, dia akan tersentuh dengan benda seumpama dengan itu. Sebab Nabi datang pada kita, Nabi ajar pada kita, awak-awak, saya-saya, bukan begitu. Nabi mengajar pada kita, umat Islam adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Yang berlaku kepada orang tua di sana adalah yang berlaku, sama berlaku pada mak ayah kita. Cuma kita buka pertalian kandung, pertalian satu agama, tu yang diajak oleh Nabi. Yang berlaku pada perempuan-perempuan di sana, itu adalah kakak-kakak dan isteri-isteri kita. Serupa ya, perasaan macam tu. Tiba-tiba boleh orang ni dia tak terasa, aku ikutlah kamu punya pasal, aku tak ada masalah. Pasal apa? Hati dia tak tersentuh, hati dia keras. Ini kita nak pupuk, biar hati kita ni hati yang lembut. Kadang-kadang ada orang cerita bab kematian, dia menangis. Pasal apa? Hati dia lembut. Baik, hati ya, tak nak badan. Badan lembut lagi mati. Yang kedua dia kata, bahawasanya pada banyak makan itu membangkitkan segala anggota pada yang sia-sia dan pada kejahatan. Mata jadi mengantuk. Dah. Mulut jadi orang makan, bila makan ni istilah dia kata dia rasa macam apa? Macam loyo-loyo orang panggil. Dah, bila loyo tu mula nak mencari puntung lah. Nak mencari puntung dan nak mencari pemetik api. Tak faham? Tak faham sudah. Yang ketiga, ada membanyakkan makan itu membinasakan kecerdikan dan kepintaran, dan sebab bagi sedikit faham dan pengetahuan, yakni ilmu. Dikatakan imam kita, Al-Imam Syafi'i, daripada usia dia belasan tahun, saya lupa 17 tahun ke berapa belah tahun, daripada usia belasan tahun yang ketika peringkat dia menuntut ilmu tu, dia umur 15, Imam Malik dah nobat dia jadi mufti di Madinah, layak bagi fatwa, umur 15. Umur belasan tahun tu sampai kepada matinya Imam Syafi'i, dia tidak pernah kenyang dalam hidup dia. Senantiasa ada kelaparan. Pasal apa? Sebab bila kenyang, dia akan merangsang badan kita ni jadi malas, jadi tidak aktif. Nak baca kitab, nak belajar, nak gerak, nak cergah tak. Dia akan jadi berat apa semua sekali. Tak kenyang. Dah, sama ada tak kenyang tu dengan makan yang sedikit ataupun melazimi berpuasa sunat. Dah, daripada berasa perut lapar tu dapat ilmu senang. Daripada lapar tu hati jadi lembut, jadi mudah menangis bila bicara tentang salah silap kita dengan Allah, mudah tersentuh, mudah terasa hati. Dah, gitu. Yang keempat, bahawasanya banyak makan itu sebab bagi sedikit ibadah. Banyak masa habis meja makan, duduk makan. Sebab tu dikatakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah pesan kepada Sayyidatina Fatimah, bila dimasak daging tu jangan masak pejal, masak biar lembut supaya aku tak ambil masa yang lama nak kunyah, nak telan.
Faham ke tidak? Kalau daging terpecah, dia ambil nak mamuh daging. Mamuh. 10 minit tak itu lagi. Dia habis masa tu mamuh. Dia pesan kata daging tu masak biar lembut. Biar 2-3 kali mamuh, telang, kenyang, selesai. Saya dengar satu ungkapan. Ungkapan ni dicipta oleh pakar motivasi. Siapa dah nama pakar motivasi tu saya lupa. Tapi dia sebut dalam istilah bahasa Inggeris. Izinkan saya cakap bahasa Inggeris sikit. Sikit atau dua. Dia sebut, dia kata, if you have a clear vision, you have no time to take breakfast. Tak faham, saya tak faham juga. Siapa sebut doktor? Tu cikgu orang motivasi tu, saya lupa nama apa. Yang karang buku 7 Habits tu siapa? Motivasi? Hah? Covey. Stephen Covey. Ah, Stephen, gitulah lebih kurang. Dah. Jikalau kamu mempunyai visi yang jelas dalam kehidupan kamu, sampai kamu tak ada masa nak makan breakfast. Betul? Nak buat benda tu, buat benda ni, ada maklumat tahu hala tuju. Kalau orang kafir dia boleh cipta satu falsafah, kita orang Islam lebih lagi. Kita bukan visi atas dunia, tapi kita visi jauh sampai akhirat. Tak? Agama mengajar pada kita dunia benda barang tak kekal, akhirat yang kekal. Wal akhiratu khairum wa abqa, dan akhirat tu benda yang lebih kekal tanpa tinggal dunia. Agama ajar pupuk sifat cinta akhirat. Bila cinta akhirat, kita akan ada sifat bukan semata-mata untuk kita, tetapi bagi pada orang. Erti hidup pada memberi, bagi ilmu, bagi sumbangan, bagi tu, bagi ni, apa, bagi pada orang. Sebab yang kita bagi itulah menjadi milik kita. Yang duduk dengan kita belum tentu milik kita. Barangkali milik pemain basikal, barangkali milik klinik, barangkali milik kedai runcit, barangkali milik tu milik ni. Hak kita bagi pada orang tu milik kita. Ada orang bertanya pada para ulama, saya berhenti setakat ni, yang nanti kita sambung semula dalam pengajian akan datang. Minta tolong tanda di muka surat 39 tu. Cuma saya nak tutup dengan satu cerita. Ada orang bertanya pada para ulama, macam mana petua kita nak tahu, kita nak kenal, nak cam diri kita ni orang yang jenis cinta akhirat ke cinta dunia? Jawab para ulama, dia kata senang. Dia kata kalau contoh kita dapat sejumlah harta yang banyak, orang bagi free pada kita. Contoh kita dapat 2,000. 2,000 tu sikit, katalah kita dapat 2.6 bilion juga. Angka 2.6 bilion dia popular sekejap. Tak, kita tengok-tengok dalam akaun bank kita, tengok ada orang derma 2.6 bilion. Subhanallah. Tuan-tuan, mesin ATM tu dalam satu hari dia boleh keluar berapa maksimum? 5,000. Hari boleh jawab tu dia biasa keluar lah tu 5,000. Jadi orang ni kena target ni, orang banyak duit ni tuan. Bahaya sebenarnya orang yang jenis dia buat bisnes tak, dia duk tayang duit dia dalam Facebook. Nah, dia tanya, oh saya dapat berketul-ketul duit, membahayakan keselamatan dia. Orang depan tahu, orang suspek, orang ni banyak duit, ni banyak duit. Padahal bukan duit dia, duit kelesu ke apa benda. Baik, yang kata mesin satu hari 5,000, berapa lama mesin masa diperlukan nak keluar 2.6 bilion? Hah? 1,000 tahun lebih. Allah, kalau tuan-tuan ada 2.6 bilion, bermaksud bukan tuan-tuan sahaja boleh keluarkan duit tu, generasi keturunan yang keberapa boleh keluar juga. Kalau keluar hari-hari tu, hari-hari 5,000, 5,000, siapa mesin tu tension dok, muka kamu juga, dia kata. Dia kata yesterday, two days ago, three days ago, muka kamu juga, dia kata. Dia kata boring ni. Tu pun kalau keluar hari, biarlah. Kita dapat 2.6 bilion. Tuan-tuan tengok dalam akaun bank, tuan-tuan tengok 2.6 bilion, apa perasaan? Hah? Rasa bersalah. Ada orang tak rasa bersalah, baik ya. Rasa macam mana? Rasa seronok. Saya tanya kawan saya, dia sebut, dia kata dia rasa wow, dia kata. Saya jawab pada dia, saya kata kalau awak boleh rasa wow, saya wow, 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 saya kata.
2.6 bilion ni tuan-tuan, saya nak tulis atas papan hitam pun saya takut silap angka. Takut lebih kosong ke kurang kosong, nak tulis tak ada. Kena ada pakar matematik. Ah, ustaz, cukup dah kosong tu, ha, baru boleh berhenti. Dah 2.6 bilion. Baik, tiba-tiba kita dapat 2.6 bilion tu, kita rasa seronok apa? Tiba-tiba orang minta balik 2.6 bilion bagi sumbangan pada anak yatim ke orang miskin, orang susah. Dengan 2.6, insya-Allah tak ada kemiskinan di Malaysia, orang minta dengan kita. Apa pula perasaan ketika kita bagi balik 2.6 bilion kepada orang? Kalau kita rasa lebih wow daripada wow yang pertama tadi, maka kita orang cinta akhirat. Tapi kalau kita rasa, aduh, pasal apa minta dengan aku, minta lah dengan orang lain, dia kata. Atau kita orang yang cinta dunia. Saya berhenti sekadar ni, jumpa minggu hadap. Wallahu'alam, insyaAllah panjang ada rezeki, kita sambung semula dalam bicara pengajian ke datang. Akhir sekali tuan-tuan, saya ada nak umum apa nama ni, 2-3 perkara. Yang pertama, minta beli, minta tolong anda ni bagi pada muslimat. Pengumuman yang pertama tuan-tuan, saya diberi maklumat surau kita ni akan membina kolah di bahagian belakang tu, dan kolah ni untuk kegunaan ahli jemaah lah, barangkali pada waktu-waktu yang padat, umpama semayang terawih, semayang raya apa semua sekali tu, bila nak guna pipe yang sedia ada tu, barangkali terhad. Jadi bila dibina kolah ni, dia lebih luas lagi lah, lebih besar lagi. Dan dan jumlah untuk